Boleh langsung di tag di IG Mata Najwa. Jadi kamera berapa harus tahu dulu. Kamera berapa harus tahu dulu. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Kita mulai taping Mata Najwa. Bismillah. Kita sambut tuan rumah Mata Najwa, Najwa Shihab. Alhamdulillah, kebanggaan buat saya, buat narasi, buat Mata Najwa bisa jadi bagian dari acara hari ini, Gala Premier Buya Hamka. Kita akan rekaman, teman-teman. Berapa udah, Pak? Durasinya kurang lebih 1 jam 10, 1 jam 15 menit. Dan rekaman ini insya Allah akan kita tayangkan minggu depan sebelum film Buya Hamka secara resmi akan diedarkan di seluruh teater di seluruh Indonesia. Kalau tidak salah tanggal 20 ya? Tanggal 20. Jadi kita akan tayangkannya sebelumnya dengan harapan bukan hanya semakin banyak orang yang akan datang ke bioskop, tapi terutama akan semakin banyak orang yang terpantik ingin tahu lebih banyak soal sosok Buya Hamka. Karena memang Mata Najwa selain bahas politik, selain bahas U20, selain wawancara Mas Ganjar dan yang lain-lain, kerap kali yang diangkat oleh Mata Najwa itu memang kisah Bapak Bangsa. Dan saya sering bilang, tantangan kita hari-hari ini itu adalah krisis keteladanan, krisis nilai. Saya mengutip Prof. Mukti, Prof. Mukti juga sering bilang begitu. Dan kalau sulit atau kalau kita masih harus berusaha sangat keras menemukan keteladanan itu di tengah-tengah sosok yang ada, mari kita pulang ke rumah sejarah dan menghidupkan keteladanan itu dari mereka yang sudah berpulang. Dan itu salah satu niatan kita untuk belajar tentang Buya Hamka hari ini. Secara teknis teman-teman, kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, kita akan bicara sosok Buya Hamka sebagai ayah, sebagai anak, sebagai suami, sebagai kakek, sisi-sisi personalnya. Karenanya yang akan hadir adalah keluarga terdekat Buya Hamka. Itu di sesi pertama. Kurang lebih mungkin 25-30 menit. Dan setelah itu, saya akan mengundang narasumber yang berikutnya di sesi kedua. Kita akan bicara Buya Hamka sebagai seorang ulama, sebagai seorang budayawan, sastrawan, negarawan, dan mencari benang merah bagaimana konteks hari-hari ini, apa nilai dan pelajaran yang bisa kita petik dari Buya Hamka. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk di awal, saya ingin undang untuk bergabung sebelum kita mulai. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk dua pemeran film Buya Hamka. Tepuk tangannya. Ada Pino, Basia, dan Lodia Sindiabela. Sekarang boleh naik dong. Ngobrol-ngobrol banyak bocoran, ternyata belajarnya serius banget loh. Mempersiapkannya luar biasa, betul-betul matang persiapannya. Tapi nanti kita bahas lebih jauh. Dan saya ini juga undang dua keluarga terdekat Buya Hamka. Ada putri Buya Hamka, Ibu Azizah Andu, dan kemudian cucu Buya Hamka yang biasa disapa Uni Minong. Boleh kita kasih sambutan juga untuk Andu dan juga Putri Uni. Thank you.
Aduh, usianya 84 tahun, masih segar, sehat. Dan walaupun gak janjian, sehati bajunya pinky, matching aku sama Aurel. Aduh, hari ini pinky-pinky kita. Silakan dulu di situ. Ya. Dan karena kita bicara film, tentunya gak afdol kalau kita gak juga ngajak untuk bincang-bincang sutradara film ini, Fajar Bustami. Mas Fajar, silakan. Dari awal udah curhat terbebani bikin film ini sebetulnya. Aku nanya, deg-degan gak? Udah ikhlas sekarang, gitu ya. Udah hilang deg-degannya. Oke. Baik. Kita mulai. Kameraku di mana? Cut dulu Pak nih. Cut dulu ya. Nanti enggak record semua kan ya? Enggak. Ini pas mulai baru mati. Ini kan belum mulai. Iya. Parah. Jadi pengen puasa. Pengen puasa sebulan. Kagak bisa gila. Pakai kamera aja di master tapi ini kayak teman-teman kalau mau bikin insta story boleh, cuma jangan panjang-panjang ya. Kalau direkam semua tuh nggak ada yang nonton Mata Najwa ya. Kalau insta story sambil ngetek Mata Najwa sambil bilang saksikan itu boleh buat promo, itu aku senang, cuma kalau full jangan. Yes, oke. Udah aku udah bisa dengar, thank you. Sama nanti di akhir kita mau bagi-bagi hadiah. Ada novel Buya Hamka, ada buku catatan Najwa, sama ada merchandise dari Narasi untuk 5 orang. Nanti aku kasih kesempatan. Pertanyaannya, aku cuma ingin tahu setelah nonton talk show dan setelah tahu sedikit tentang Buya Hamka, atau mungkin banyak yang sudah tahu banyak ya. Nanti aku cuma ingin minta apa pelajaran yang bisa dipetik dari Buya Hamka. Dan nanti 5 orang yang beruntung bisa dapat hadiah. Dan kalau boleh foto sama Vina sama Bella nggak nanti? Boleh ya? Oke, aku tambahin tuh hadiahnya, boleh foto. Kayaknya pernah tegang semua. Oh, jangan tegang-tegang dong. Saya jadi ikutan tegang. Jangan dong, kita kan mau seru-seruan mau nonton bioskop loh. Bentar-bentar rapas ya, ada rapas. Bentar-bentar. Masya Allah. Aquí
Kalau kita sadar akan agama kita, insya Allah kita turut menentunya keadaan kita di belakang. Juga berbagi bersama kita. Namun hal keilmuan dan negarawan persoalan ini hanya menempuh pendidikan formal hingga kelas 3 SD. Namun pada tahun 1958, Hamka dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al Azhar. Hamka menulis novel Sabariah dan menggunakan hasil penjualan untuk biaya nikah. Saking kangennya sama ibunda, Hamka pernah jalan kaki sejauh 40 km dari Padang Panjang ke Maninjau. Mungkin bisa dibayangkan jalan kaki dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Suta. Dengan bergembira berjalan berkiling-kiling menuju masjid saya yang dekat layar. Di balik. Ada juga yang datang dari jauh sebagai wakil dari jat-jat daerah di Pulau Sumatera. Pada kebetulan bulan 6, 2003, rapat pesat itu yang berlangsung di tanggal kita dengan tujuan supaya Nippon berdoli kenangan yang hilang-hilang di akhir peperangan ini.
Seluruh kaum muslimin harus berhati-hati bahwa hari kemenangan yang hilang berguna agar terus dilakukan. Bila kemenangan yang akhir ada di pihak timur dan timur terkuk lutut dan tidak bangun lagi, hari kemenangan itu pastilah datang. Inilah tangan kita. Mungkin yang wajib pandai mencoba dengan sepalasaran dan tak ada impor dengan kita sih tidak mahal aja telur mereka pergi ke medan perang hadapan di perbatasan Timur di Papua di Australia di Tiongkok dan di Kota Bali. Maka kita kaum muslimin justru dalam fakta ini pada masa ini bersatu di bawah pimpinan lain pun sebab itu kita mesti menimbulkan kembali semangat kesetaraan yang dalam kita dan cukup mempunyai duit. Oleh sebab itu hilangkanlah keluhan dan sesatkanlah semangat. Angkatlah muka dan gagahkan sikap. Janganlah menunduk juga pada cobaan. Ingatlah bahwa cobaan tak dapat kesempatan. Ringan rasanya segala kepayahan yang mesti kita. Jika kita ingat hari kemudian, hari kemenangan dan kemudian yang tidak minat bagi kita semua. Moga-moga Allah memberikan petunjuk bagi kita semuanya. Bagi saya dan bagi Tuhan juga, melimpahkan rahmatnya kepada umat ini seluruhnya. Mengembalikan kemuliaannya yang telah kita, memperteguh semangatnya yang lemah dan meluatkan imannya. Dan daya impor, dan daya impor, dan daya impor. Ya, itu tidak terhadap di zaman Jepang. Di zaman Al-Afghani sendiri. Dia pernah mengatakan di hadapan Sultan Abdul Hamid dengan Turki. Sultan bisa berganti-ganti. Pemerintah bisa bertukar-tukar. Tapi umatnya tetap. Umatnya. Rasa kesadaran beragama itu masuk ke dalam hati umat. Pembangunan iman ini merata pada seluruh. Apatah lagi sebagaimana selalu diingatkan kepada kita. Kita di Indonesia kaum muslim 90% memenuhi seluruh tempat. Kalau kita sadar akan agama kita, insya Allah kita turut menentukan keadaan kita di belakang. Tidaklah mustahil pada amal. Kalau dari tempat yang jauh ini, orang merasai perbaharuan agama. Dan dengan demikian, bertambahlah semarak daripada agama di tempat kita, di mana saja. Boleh sekali lagi tamu undangan yang hadir hari ini tepuk tangan untuk Mata Najwa. Hadirin, terima kasih untuk para tamu dari Mata Najwa. Dan kami minta Vino, Kebastian dan juga Laudia Sintia Bela untuk tetap berada di atas panggung bersama dengan kita untuk karena kita akan sebentar lagi langsung menyaksikan film Buya Hamka. Sekali lagi terima kasih. Dan juga Mas Fajar tetap berada di atas panggung bersama dengan kita hari ini. Sekali lagi boleh tepuk tangan dong yang paling banyak untuk selamat berada dari film Buya Hamka hari ini. Terima kasih sekali lagi para dari Mata Najwa. Dan pasti untuk teman-teman sekali lagi kita sapa tamu undangan yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita sapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat.
Sentrum XXY. Hanya di Jakarta, tapi juga Gala Premier ini serentak dilaksanakan di 18 kota. Dan kemeriahan hari ini juga didukung oleh AM3 dan juga Coklat Dila. Dan saya Dias Danar, senang sekali kita akan sebentar lagi menyaksikan. Dan yang pasti hari ini kita tadi sudah mendapatkan kerja yang sangat luar biasa, pengetahuan dan belajar dari Buya Hamka. Jadi akan terbagi 3 volume dan yang pertama akan ditayangkan di tanggal 20 April 2023. Untuk seluruh tamu undangan yang hadir hari ini, selain Laudia Cynthia Bella dan juga Vino Gebastian, tepuk tangan untuk Laudia Cynthia Bella dan juga Vino Gebastian. Kita akan juga mengundang jajaran cast dan juga seluruh tim dari film Buya Hamka yang hadir hari ini. Boleh beri tepuk tangan oleh Brian. Yang pertama kita undang jajaran produser Bapak John Paul Reservia dari Star Vision dan Ibu Frederica dari Falcon Pictures. Silakan bersama dengan kita Bapak Chan Parma Servia dan juga Ibu Frederica dari Star Vision dan juga dari Falcon Pictures. Baik, selanjutnya juga kita undang sutradara dari film Buya Hamka dan Fajar Bustami. Undang bersama kita penulis naskah ada Alim Sudio dan Cassandra Masardi. Dan juga kita undang, ini dia jajaran cast yang hadir pada siang hari ini. Ada Javina dan Kayla. Selanjutnya ada Khairunisa, Gabriel Matthew, Quinsa Malaika, Raditya Ranindra, Abi Rama, Rashid Al-Bukhari. Masih banyak banget pemain yang hadir pada hari ini. Selanjutnya ada Novita Hardini, Belia Baskarani, Ajil Dito, Alfi Alfani, Izati Kansa, Raymo. Selanjutnya kita ada Mawar Deyong, Doni Kesuma, Ferdi Solaiman, Matias Fucus, Ibu Ayu Laksmi, Doni Damara, dan tentunya sudah bersama kita Laudia Cynthia Bella dan Vino Gebastian. Dan sekali lagi untuk seluruh tamu undangan yang hadir hari ini, tepuk tangan untuk seluruh tim dari film Buya Hamka. Boleh untuk seluruh tim jajaran cast, produser dan sutradara boleh maju 3 langkah. Yes, agar lebih dekat dengan penonton yang hadir hari ini. Itu dia, jadi tampilannya sangat luar biasa. Boleh kita bisa mikrofon kita ingin diawali dari produser bersama dengan kita di siang hari ini, Ibu Frederica. Mungkin mewakili jajaran produser, Ibu Frederica, silahkan. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah hadir di sini. Kita berkumpul hari ini sebanyak 12.700 orang di 18 kota. Wow. Terima kasih banyak. Selamat menonton semuanya. Terima kasih Ibu Frederica. Selanjutnya dari sutradara Mas Fajar Bustami, silakan Mas Fajar. Saya mau ucapin terima kasih yang sudah hadir. Semoga film ini banyak manfaatnya, dan jangan lupa sebarkan kebaikan-kebaikan yang ada di film ini dan ajak untuk seluruh orang yang dikenal oleh teman-teman di sini untuk menyaksikan film Buya Hamka di bioskop tanggal 20 April 2023. Siap, terima kasih. Mungkin terakhir mewakili jajaran cast boleh Vino Gebastian, silakan mewakili jajaran cast Mas Vino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cuma mengucapkan terima kasih untuk Falcon Pictures, Star Vision, MUI dan semua pihak yang memungkinkan akhirnya film ini bisa tayang, bisa dibuat. Buat teman-teman semua, selamat menyaksikan. Semoga film ini bukan cuma menjadi tontonan yang menghibur, tapi bisa juga menjadi sebuah tuntunan. Dan saya mohon jangan direkam filmnya, jangan di capture, dinikmatin dan disebarkan kebaikannya ke teman-teman yang lainnya. Itu aja.
Siap, terima kasih. Boleh kita agak lebih merapat lagi untuk diabadikan momen ini biar berfoto bersama dulu. Ya, boleh lebih berurut satu langkah sedikit dan juga lebih merapat lagi kanan kirinya. Oke. Okay. Yes, boleh lebih merapat lagi geser. Oke. Okay. Silakan boleh diabadikan teman-teman penonton yang hadir hari ini. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk seluruh tim dari film Buya Hamka. Nanti semakin siang dan semakin sore mudah-mudahan akan semakin lengkap di hari ini ya. Oke, silakan. Kita akan foto bersama dengan para penonton juga yang hadir. Jadi boleh maju dua langkah dan menghadap ke layar. Silakan teman-teman fotografer. Ya, mungkin boleh agak merapat juga teman-teman pemain. Ada yang di depan juga sebagian. Boleh, silakan. Nah, yang cowok-cowok boleh di depan. Nah, silakan teman-teman fotografer boleh mengabadikan dari atas panggung. Ya, silakan nih. Ada official fotografer kita juga. Penonton boleh berdiri ya. Kami persilakan untuk para pemain, kemudian juga jajaran produser, sutradara, dan juga penulis sudah kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Kita akan bertemu dengan teman-teman lainnya yang akan datang sampai dengan malam hari nanti. Dan ya, kami persilakan untuk tidak memvideokan ataupun memfoto adegan apapun yang ada di dalam film agar tidak menjadi spoiler.